Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Kepulauan Tanjung Balai. Ya pak. Oke, hari ini aku mau pergi ke Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Berapakah harga tiket dia dari sini? Jadi apa-apa benda? Sekarang kita mau tanya dulu. Pade, ya. Tanjung Pinang. Dari Tanjung Balai ke Tanjung Pinang, berapa harga tiket dia? Kita nggak tahu. Dan aku suka di sini bersih. Ya, kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Tanjung Pinang ada? Nes, Tanjung Pinang hari ini ada sekarang. Mau sekarang? Langsung ke rumah spes. Oh, ini lain-lain ya? Ini Batam. Oh, Batam ya. Dumai Express. Oh, nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumpa lagi. Jadi kita sekarang mau tanya berapa harga tiket dia. Jom. Rame di sini ya. Ke Tanjung Pinang pakai KTP juga? Selak panjang aja. Siapa nama, Bang? Obi. Obi. Ya. 192.500. Iya, oke. Oke, okay, harga tiket dari Tanjung Balai ke Tanjung Pinang Rp192.000. Oke, okay. Terima kasih ya kak. Ya. Mas, isi mas ya. Ya. Kak, ini udah boleh masuk ini? Boleh langsung. Kapal udah sudah. Ya. Oke, okay, sekarang kita mau masuk dulu. Jadi masuknya di mana? Kita nggak tahu masuknya di mana. Entry. Oh, di sini periksa juga? Diperiksa lagi? Enggak, beli pas masuknya 5.000 satu orang. Ini pas masuk buat apa ini? Pelabuhan 5.000. Oh, apa lagi ini? Kita disuruh bayar lagi. Coba lihat. 5.000 aja. Oh, 5.000 saja. Terima kasih ya. Oh, ini pas. Oke, makasih kak. Bye. Oke. Ada pas masuk juga dibayar ya. Kita nggak tahu ini pas masuk buat apa. Tanjung Pinang. Oh, kita di open dulu di sini. Wow, dia punya kapal besar. Bagus kapal ini. Jadi aku akan naik kapal yang besar ke Tanjung Pinang. Keren kapalnya. Batam Pinang. Ya. Oke. Sekarang kita naik dulu. Jom, kita masuk dulu. Si Mas. Apa yang ada di sini? Musola, tempat sembahyang. Kapal ini besar. Wah, keren nih nanti. Kita boleh buat video dari atas ya. Oke. Kita akan meninggalkan pelabuhan Tanjung Balai. Di pelabuhan.
pelabuhan Sekupang. Oke, sekarang dia akan transit di sini. Nggak tahu berapa jam nyandar di sini dulu, baru disambung ke Tanjung Pinang. Oke, dia transit di Tanjung Sekupang Batam. Jadi dia naikin ini dulu. Setelah transit, kita akan jalan lagi menuju ke Tanjung Pinang. Sekarang jam 3.08, sampai sana jam 5:30 katanya ya. Kita tinggalkan pelabuhan Sekupang, Batam. Kita akan menuju ke pelabuhan Tanjung Pinang ya. Dan inilah Indonesia yang dikelilingi pulau-pulau. Ternyata kapal ini melewati Jembatan Barelang. Kita udah lewat. Inilah jembatan dia. Oke, sekarang kita udah sampai di Tanjung Pinang. Tapi nama pelabuhan ini bukan Tanjung Pinang ya, Pelabuhan Sri Bintang Pura. Oke, pelabuhan ini di mana dulu aku pernah ditangkap di Malaysia terus dibuang ke sini ya. Ya, jejak saya dulu pernah dibuang di sini 2010 dulu ya. Aku masih ingat waktu itu aku ditangkap karena kosong, kes kosong ya. Nah, sekarang kita akan nyandar di sini. Oke, sekarang kita mau nyandar dulu di pelabuhan Tanjung Pinang. Oke, perjalanan dari Tanjung Balai, pelabuhan Tanjung Balai ke sini itu 3 jam lebih ya. Dari Tanjung Balai ke Tanjung Pinang harga tiket Rp192.000. Dan begini suasana dia di sini. Akhiri video ini sampai di sini. Buat kalian yang mau pergi ke Tanjung Pinang boleh seperti saya ini, harga tiket murah saja ya. Tapi kalau dari Batam itu kayaknya 90-an aja ya. Dan orang-orang udah turun. Jadi kita akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau pergi Tanjung Pinang boleh ya, seperti saya ini. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.